Pada video kali ini saya akan men-share Neo Market, ya, market baru yang memberikan token gratis, ya. Jika kita daftar di sini, di market ini, kita akan mendapatkan 500 token BTN, ya. BTN token ini asli dari token market ini sendiri, ya, seperti Binance, ya. Binance punya token. Oh, maaf guys, bukan token. Kalau Binance itu BNB, ya, koin BNB. Koin marketnya sendiri, ya. Dan biasanya di market gini nih, yang mereka buat koin ini itu legit, ya, bisa kita tukarkan ke Bitcoin atau ETH. Nanti kita bisa withdraw ke Indodax. Untuk linknya sudah saya sediakan, ya, linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa klik judul video ini lalu geser ke bawah. Nanti di bawah video ini akan ada linknya, ya. Link website ini jika kalian klik nanti akan langsung masuk ke sini, di bawah ke sini, ya. Oke, langsung saja di email ini kalian isi dengan alamat email kalian. It's maaf guys. Dan saya sarankan kalian untuk membuka websitenya dari Google Chrome, ya, karena nanti passwordnya atau kata sandi ini akan dibuat otomatis oleh Google Chrome. Nanti pas login kalian tidak perlu memasukkan password karena otomatis disimpan dari sini. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik gunakan. Nah, nanti akan terisi seperti ini. Nah, jika sudah ininya sudah, password sudah, lalu klik centang ini, I agree, lalu klik centang I am not robot, saya bukan robot, lalu pilih, ya, cross work ini. Oh, ini tanda kita menyeberang, ya, tanda kita menyeberang. Pilih saja yang disuruh di sini. Kita pilih saja yang disuruh di sana. Nah, ini pusat perbelanjaan. Bukan. Ini bukan. Udah, ya. Cars, mobil. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik sign up. Nanti kita bakal dapat email, ya, untuk konfirmasi akun kita. Kita bisa langsung buka alamat email yang kita daftarkannya tadi di email kita yang sudah kita daftarkan tadi di websitenya. Kita buka email. Nah, seperti ini notifikasinya. Kita klik active now. Buka. Oke. Klik tanda silang, dan kita sudah otomatis terdaftar di website ini, ya. Lalu kita bisa klik tanda garis 3 di pojok kanan atas yang ini.
cerita. Oke, maaf, saya jeda dulu ya. Nah, kita bisa langsung login ya di website ini, di website market ini. Kita klik ini, lalu klik sign login, guys, login. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan ya. Kalian cukup klik centang ini. Karena email dan password kita sudah otomatis tersimpan oleh Google Chrome. Bus, kita disuruh pilih bus. Mana lagi? Udah. Nah, lalu klik login. Jadi kita akan mendapatkan koin BTN itu ketika KYC kita sudah di approve ya, atau diterima. Kita bisa klik ini garis tiga di pojok kanan atas untuk referral. Kita akan mendapatkan 5 saya lupa guys, untuk kita akan dapat berapanya dari referral. Pokoknya jika kalian ingin melihat link referral kalian, kalian bisa klik di sini referral. Nanti di situ akan dijelaskan ya berapa kita mendapatkan komisinya, tapi saya tidak akan menjelaskan karena untuk memperpendek waktu. Kita langsung saja ke KYC ya. Cara KYC di sini kita klik identity verification di sini. Di bagian sini kalian pilih negara kita ya, Indonesia. Kita cari, nah kita pilih Indonesia. Di sini kalian masukkan nomor NIK yang ada di KTP kalian ya. KTP kalian isi sesuai dengan yang ada di KTP. Di sini first name nama kalian pertama, lalu last name itu nama kedua. Jadi jika nama kalian seperti saya Ade Ridwan, di sini Ade, dan di last name itu Ridwan. Dan jika nama kalian itu ada tiga, misalnya Ade Ridwan Ade, di sini first name itu Ade Ridwan dan di sini Ridwan, jika nama kalian ada tiga ya. Oke, mungkin akan saya isi dulu ya. Saya jeda dulu. Nah, jika sudah kita isi seperti nama ya, lalu kita klik ini, kita disuruh memasukkan foto KTP depan, dan di sini kita disuruh memegang KTP dengan tangan kanan seperti ini, lalu tangan kiri menunjukkan jempol ya. Oke, caranya ya seperti ini saja. Klik dokumen seperti kita mengupload foto di Facebook ya. Kita klik galeri, nanti akan masuk ke foto ya. Ini saya akan mendaftarkan KTP ibu saya ya. Nah, nanti seperti ini guys. Ini KTP ibu saya ya. Nah, dan sini kita klik lagi seperti barusan aja. Kita pilih galeri. Kita pilih foto yang akan dimasukkan. Dan seperti ini ya. Untuk
cara KYC-nya sangat mudah, dan besok kita sudah bisa tradingkan koinnya ya. Bonus koinnya kita akan mendapatkan bonus 500 koinnya jika KYC kita di approve. Oke, jika sudah diisi semuanya, kita geser ke bawah, lalu klik submit. Ini yang tombol ini, klik submit. Nah, di sini guys, jika kita sudah selesai, nanti akan seperti ini. Jika kita klik submit, country Indonesia, ID number itu nomor KTP, birth name itu harus sama dengan nama KTP. Karena di sini nama ibu saya cuma satu, jadi last name-nya itu samakan dengan birth name. Jadi seperti ini. Nah, jika kalian verifikasi kalian guys, jika kalian diterima, akan seperti ini ya, muncul seperti ini di email kalian. Lalu kalian akan mendapatkan 500 BTN seperti ini. Kalian bisa lihat. Dan untuk info lebih lanjut ya, saya akan buatkan videonya untuk lebih lanjut tentang ini. Jika ada informasi lebih lanjutnya, saya akan buatkan videonya lagi. Entah itu tentang withdrawnya gitu, tentang trading di trade bisa ditradingkannya. Untuk informasinya itu bisa besok kita sudah bisa tradingkan ke koin lain ya, misal ke ETH dan Bitcoin, itu besok kita bisa tradingkan. Kita berdoa saja semoga koin BTN ini benar-benar mahal ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya untuk klik tombol like pada video ini, klik tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya juga, agar kalau ada video terbaru dari saya akan langsung muncul di notifikasi akun YouTube teman-teman. Komen di video ini jika ada yang belum kamu pahami. Cek juga ya video-video saya yang lainnya teman-teman. Dan share juga ya di semua akun sosial media yang kamu punya jika kamu suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.